Apalagi Pak Ustadz, udah kelamaan ini. Gimana nih ngasih taunya? Bayangin aja, masa Papa Idoi nungguin perampoknya di depan rumah? Perampok? Oh. Perampoknya kesini, Mah? Ya kagak dong, sayang. Ya, tapi Mama kan. Oh, iya. Udah gini aja, sayang. Coba kamu ngomong sama Papa Idoi. Suruh masuk aja. Ih, iya, Mah. Pa? Sayang! Kamu teh mau kemana? Ada perampok mau kesini sayang. Papa ini lagi jaga di sini, kamu masuk bahaya. Pa, nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi tadi kata Mama Jaina. Ih, Bang Idoi, maksud ayah bukan begitu. Nih, maksud ayah Bang Idoi udah di rumah aja, kagak usah nyari perampoknya. Tuh, kan sayang. Dengerin kan? Mama Zainab bilang apa? Papa disuruh di rumah aja. Berarti papa disuruh jaga. Udah kamu masuk deh, bahaya ini sayang. Pa, papa udah ngepel belum? Ngepel sayang. Ini udah bersih sayang. Maksud Jennifer yang di dalam, Pa. Ah, ye. Di dalam rumah kita. Oh. Udah belum ya? Sepertinya belum, Pak. Oh, iya. Papa teh lupa, sayang. Jadi bantuin ya, Pak. Bantuin Papa ngepel. Ayo. Anak Papa ide teh emang keren. Jempol. Belum ngepel. Nah, saya sama Jennifer mau ngepel dulu ya. Oh iya Bang Ido, iya. Iya, bagus. Iya, bagus. Alhamdulillah. Eh, kok malah ditinggalin sih? Aduh, gimana? Kalau memang tidak ada, ya sudah, kami pergi. Oh. Apalagi Pak Ustadz, udah kelamaan ini. Aduh, ampun ini. Tidak sopan sekali sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ini pemimpin besar Ciraos yang tamatan Kairo. Sudah gak pernah kuliah, gak punya adab bersikap sama Pak Ustadz. Dang, apa? Pak Tatang SE. Maaf Pak Tatang SE, saya... Gebrak aja! Dari tadi gebrak-gebrak. Ayo, 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 gebrak-gebrakan sama saya, yuk. Ayo, ayo, sini yuk. Cek, cek. Ayo, 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 saya nungguin. Ayo, 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 ayo. 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 Masalah juga. Ayo. 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 Tunggu. Pak Kong, Pak Ustadz ini keterlaluan banget ini mereka nih. Ngomong kan saya terus sama Pak Ustadz. Mereka teh seharusnya udah. Hes. Maaf. Ini bikin kaget aja. Kang Kemet kenapa jadi bentak saya? Heran saya sama Kang Kemet. Kelihatan sekali tidak sukanya sama saya. Ya Allah, saya. Ayo. Mbak,
maaf, maaf. Lanjut Pak Ustadz, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Wah, udah. Maaf Pak Ustadz RW. Ada apakah gerangan saya diminta menghadap? Oh, ini para perampoknya. Ah, nggak berkah kalian mah. Kerja kok merampok. Ujang, Markujang, Mirajat. Siap, Pak Ustadz. Kamu mengambil perhiasan yang dimasukkan Ihin Solihin ke gerobak sampah kamu. Perhiasan apa ya, Pak Ustadz? Saya yakin kamu yang ambil. Bundaran kain itu saya masukkan ke gerobak sampah kamu. Jangan main nuduh sembarangan aja tuh. Bisa kena pasal. Ini yang saya khawatirkan, Saung. Iya, Ustadz. Kang Ujang mah sering main ke rumah cucu, ngobrol sama papa, ngopi sama papa. Kalau Ceis mau main ke rumah cucu nggak? Teh cucu. Iya boleh atuh Ceis. Ceis mah kapan-kapan main ke rumah cucu. Ceis, emangnya Ceis? Kang Ujang teh orangnya lucu. Aparat rahasia yang lagi nyamar jadi tukang sampah. Ceis mah, Kang Ujang mah sama semua orang juga emang kayak gitu bilangnya teh. Saya Ujang Markujang bin Ejep, aparat rahasia gitu. Lucu ya teh. Lucu. Kang Ujang. Ampun Mang Ehin mah. Saya ini aparat rahasia yang sudah dilantik secara rahasia oleh Pak Ustadz RW. Kamu jangan mengaku-ngaku. Kapan kamu saya lantik? Maksud saya... aparat rahasia. Pedro, nggak berkah kamu mah. Diam aja anak kecil mah tuh. Ini urusan orang gede. Dang! Kamu beneran mengambil perhiasan itu atau tidak? Maaf Pak Ustadz RW, saya... Ngaku aja. Mang Ihin, jangan main motong-motong aja tuh. Tidak lihat saya lagi. Kang Ujang Markujang bin Ejep. Sudah cepat bicara. Pak Tatang SE mau rapat dosen ini. Siap, Pak Tatang SE. Maaf Pak Ustadz RW, saya tidak tahu soal perhiasan itu. Tapi sebagai aparat rahasia yang sudah dilantik... Maaf maksud saya, aparat rahasia aja tidak pakai dilantik secara rahasia. Saya punya perkiraan besar di mana perhiasan itu berada. Begitu dia buka mulut, kita rebut dan kita serang mereka. Jangan siap-siap, Jang. Dari tadi sebelumnya siap, apa sekarang aja? Jangan. Jang! Sebentar tuh Pak Ustadz, saya analisa dulu. Marku, Jang! Gak siap, Pak Ustadz RW. Jang, tak, gitu loh. Iya, Pak RT Akum. Ada orang yang tahu di mana perhiasan itu berada. Siapa?
Dun. Perasaan saya teh gak enak, Dun. Sama, Rod. Terus, kita teh harus bagaimana ini? Kamu atuh yang mikir, Rod. Kamu kan yang senior. Ah, kamu mah, Dun.